Oke guys ya, balik lagi dengan gue Yomil channel Yomil 180. Pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request, bang tolong buatin flying mancin ya buat sugar cane yang ada di belakang gue. Jadi kemarin tuh ada yang request kayak gini. Nah ini gue eksperimen sih, gue nginget-nginget sebentar ya sebelum record. Jadi tadi gue udah ngetes dan ini ternyata masih berhasil. Ini sih sebenarnya masih ini apa ya, flying mancin tuh yang udah playing mancin ini udah pernah gue upload yang dulu ya, berapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi udah lama dan sekarang gue perbagus lagi aja. Jadi karena emang masih worth it gitu ya, jadi ya kita pakai aja lagi tapi dengan konsep yang baru dan lebih efisien gitu ya. Ya jadi sebelum videonya, langkah baiknya kalian bantu channel gue dengan cara like video jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys. Oke ya, terima kasih banyak, kita lanjut aja langsung ke videonya. Oke guys ya, kita lanjut ke videonya. Jadi langkah pertama itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya. Dan ini bahan-bahannya guys, di inventory gue udah siapin ya, udah gue siapin. Dan yang pertama itu ada daun. Daun ini bebas, kalian butuh secukupnya aja. Dan ada solid block bebas, kalian butuh secukupnya aja. Dan ada 3 terracotta bebas ya, warnanya apa aja gitu ya, terracotta pokoknya. Nah terus ada 3 sticky piston, ada 15 slime block, ada 4 observer, ada glass secukupnya aja dan bebas gitu ya. Terus ada 3 obsidian, ada 4 repeater, ada 51 power rail, ada 10 stairs bebas. Terus ada 2 chest, ada 49 redstone torch, ada 1 piston, ada 1 water bucket ini secukupnya aja. Dan ada redstone dust, kalian butuh 13. Ada 1 main cut with topper, ada slab bebas ya, kalian butuh ya secukupnya aja. Terus ada 2 hopper, ada rail ini secukupnya aja, dan ada 1 komporator. Nah jadi itu ya, lumayan banyak ini bahan-bahannya karena ini bisa kebilang tuh mega farm ya. Jadi ini sugar cane yang mega gitu ya, tapi dengan konsep pakai flying mancin gitu ya. Ya jadi itu aja bahan-bahannya, kalau kalian udah siapin kita mulai aja langsung ke videonya. Jadi langkah pertama itu kalian bikin aja blok manjang. Kalian bikin blok manjang tuh 16 aja ya. Jadi kayak gini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, jadi kayak gitu. Nah, habis itu di segala sudutnya atau ujungnya dua-duanya itu kalian tarik aja ke arah sono atau ke arah sono ya. Jadi gua ke arah sono karena kalau ke arah sono nanti mentok sama bangunan itu gitu ya. Jadi gua bakal tarik itu, kalian tarik aja 6 blok ya. 1 2 3 4 5 6. Terus sebelah sini juga ujung sini 6 blok, 1 2 3 4 5 6. Habis itu kalian ambil aja daun, kalian bikin platform kayak gini guys. Jadi atasnya dulu bloknya kalian taruhin daun, terus dibikin platform. Oke, kalau udah jadi hasilnya bakal kayak gini kalau kalian udah bikin platform dari daun ya. Jadi kalian bikin 16 blok manjang dulu pakai solid block, terus tarik 6, tarik 6, terus di atasnya kalian bikin aja platform pakai daun kayak gini ya. Jadi semuanya itu udah ketutup daun gitu ya. Nah, habis itu kalian ingetin aja ini nih yang bolong nih, yang kopong nih. Nah, kan sebelah sini kan ketutup tuh ya. Nah, ketutup tuh ya. Jadi yang kopong ini dalam farmnya guys. Ingetin ya, ini dalam farmnya. Jadi jangan kalian apa-apain dulu, kalian jangan apa-apain, biarin bolong kayak gitu ya. Jadi itu bolong. Nah, habis itu kalian bikin pagar aja kayak gini satu blok pakai daun ya. Jadi belakangnya kita pagerin pakai satu blok daun, cuma bagian dalamnya nih, bagian dalamnya jangan. Nah, jadi kayak gini aja gitu ya. Nah, habis itu kalian ambil aja glass block, kalian taruh glass block di sini ya. Nah, kita ngadep ke dalam aja karena ini dalamnya tuh ya. Nah, kalian ngadep sono dan taruh glass block satu di sini di ujung situ ya, di pojok situ. Terus satu lagi di sini guys. Nah, di ujung tapi ya jenjang lah satu blok, tapi nggak di ujungnya banget gitu ya. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, habis itu kalian tarik aja slime block dari glass block yang di sini. Bukan yang di situ ya, kalian tarik ke kiri itu 7 slime block, 1 2 3 4 5 6 7. Dan habis itu di ujungnya di sini kalian taruh aja observer 1 ya. Nah, jadi observer itu madep ke dalam tuh ya. Jadi ke sono lah gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan habis itu di belakang observer kalian taruh aja sticky piston, dan di samping sticky piston kalian taruh aja ini slime block. Terus di samping slime block kalian taruh terracotta.
Di samping terakota kalian kasih aja sticky piston lagi ngadep si terakotanya. Nah jadi kayak gitu ya, kurang lebih tuh bisa kalian lihat dulu. Dan habis itu di samping di belakang ya, di belakang sticky pistonnya kalian taruh aja slime lagi. Nah jadi kayak gitu ya kurang lebih. Dan habis itu kalian ini aja slime kayak di sini kayak kurang apa ya? Gak usah deh kayaknya. Coba gue lihat dulu di sini apakah benar gitu ya. Terakota lagi ya. Jadi di situ tuh ada terakota lagi. Jadi kita taruh aja satu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, habis itu kalian beralih aja ke glass block yang di belakang sini baru ya. Nah, glass block yang di sini jangan ke situ dulu ya. Kita ke sini aja lagi. Dan habis itu di samping sticky piston yang ini nih, kalian taruh aja obsidian satu. Nah, kayak gitu. Dan habis itu 5 blok yang ini nih, 5 daun yang ini 1 2 3 4 5. Itu kalian ganti aja pakai solid block biasa 1 2 3 4 5. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, habis itu kalian taruh aja blok di sini 1. Nah, jadi kayak gitu. Dan habis itu kalian ambil repeater, kalian taruh 3 repeater di sini 1 2 3. Itu semuanya ngadep si sticky piston tuh ya, ke sono lah pokoknya ya arahnya. Dan habis itu tiga-tiganya repeater lah kalian tikin aja 3 gitu ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Nah, habis itu kalian ambil aja redstone dust, kalian taruh redstone dust di sini 1 2 1 2. Nah, kayak gitu. Nah, oke, kalau udah kayak gini kalian baru beralih ke glass block yang di sini. Nah, glass block yang di sini ke kiri kalian panjangin aja slime ya. 1 2 3 4 5 6, kalian panjangin 6. Pokoknya sampai jenjang satu blok sama blok yang ada redstone dust yang itu di atasnya gitu ya. Sama yang inilah pokoknya tuh, jenjang satu blok tuh ya. Nah, habis itu di sini kalian taruh aja sticky piston, kalian taruh ya satu. Jadi sticky pistonnya itu ngadep ke kita. Jadi berhadapan tuh, sticky piston sama yang ini tuh berhadapan gitu ya. Nah, habis itu di samping sticky pistonnya ini kalian taruh aja terakota ya. Nah, di samping terakotanya itu kalian taruh slime. Nah, jadi kayak gitu ya kurang lebih. Oke, kalau udah kayak gini ini kurang lebih flying mansion-nya udah jadi. Jadi kita lihat coba nih. Sedikit sih perbedaannya tuh ya. Jadi ini udah jadi gitu doang sih. Oke, kalau udah kayak gini kalian ambil aja observer ya. Observer sama obsidian. Kalian taruh obsidian di sini. Daun yang satu di situ kalian ganti aja pakai obsidian tepatnya di belakang sticky piston dan di belakang slime-nya. Nah, di sini ya. Nah, di situ tuh. Nah, gitu ya. Nah, habis itu di belakang slime ini kalian taruh aja observer. Nah, observernya itu madep ke si obsidiannya. Kalau kurang lebih kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi ngadep luar dia, ngadep ke sono ya. Jadi mukanya kayak gitu. Nah, ini jangan lupa ditaruh lagi si obsidian yang di sini ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke guys ya, kalau udah kayak gini, ini flying mansion-nya kurang lebih udah jadi. Dan habis itu kalian tarik blok aja, blok yang ini nih, blok yang ini. Sama blok yang ini kalian tarik ke sono itu 25 blok ya. Jadi kalian tarik aja 1 2 3 4 5. Oke guys ya, ini udah gua tarik 25 blok ya dua-duanya. Jadi kayak gini, dan abis itu kalian satuin aja bloknya. Nah, jadi kayak gini dibikin kotak aja tuh ya. Ini gua salah. Ini 26 nih. Ini salah ya, sorry. Kelebihan ini seharusnya gini aja. Nah, gini ya. Nah, ini 25 nih. Ini 25 blok ya. Jadi kalau udah ditarik 25 kalian langsung sambungin aja, dibikin disatuin aja gitu ya. Jadi kayak gini dah kurang lebih gitu ya. Nah, habis itu ini dalamnya, dalam sini ini bisa kalian langsung tutup aja ya. Jadi ditutup. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih. Dan habis itu kalian ke sini aja nih. Ke sini nih maksud gue ya, ke sini. Nah, di sini kalian bikin aja ambil daun ya. Kalian ambil daun lalu kalian bikin platform kayak tadi. Kalian taruh daun di ujung sini, di ujung sini kalian taruhin dulu. Nah, terus tarik 6 blok kan sama yang ngono. 1 2 3 4 5 6. Nah, terus dibikin platform aja sama kayak yang ono gitu ya. Nah, ini di belakang dibikin platform aja. Oke, kalau udah dibikin platform jadinya hasilnya bakal kayak gini ya guys ya. Oke. Nah, habis itu kalian ke observer yang ini aja nih. Yang di depan sini ya, yang di sini. Kalian ke depan observer lah. Nah, di sini ya, di sini gua terbang aja nih. Biar nunjukinnya ke kalian tuh gampang gitu ya. Nah, gua berdiri di depan observer ini. Lalu kalian lurus aja sederetan sama si observer yang di sini gitu ya. Jadi kalian ke depan terus lurus aja pelan-pelan gitu ya, lurus terus. Nah, lurus terus aja, jangan sampai keluar bloknya gitu ya, sederetan terus. Nah, ini udah nyampe sini. Nah, blok ini kalian ganti aja biar kalian enggak pusing lagi gitu ya. Nah, biar kalian bisa ke mana-mana lagi gitu. Jadi blok ini yang kita udah ganti ini udah masih sederetan tuh ya sama observer yang di sono. Nah, habis itu kalian berdiri di blok ini. Kalian berdiri di blok ini, lalu kalian ke sono aja dua blok lagi. 1 terus 2. Nah, habis itu kalian madep ke kiri. 1
Nah ya ke kiri aja lah pokoknya, ngapain gue ngitung ya. Nah pokoknya madap ke kiri. Nah terus kalian taruh piston, piston biasa ya. Kalian taruh piston biasa itu kalian hitung dulu 2 blok. Ini kan 1 nih, ini 1, 2. Nah di sini kalian taruh piston. Nah pistonnya ini madep ke kita ya, jadi kayak gini aja deh. Nah kalau udah ditaruh piston di situ, nah ini udah aman. Blok ini juga bisa kalian ganti lagi aja pakai daun ya. Jadi tadi itu cuma apa ya? Nandain kalau kita itu masih sederetan blok itu gitu ya. Nah ini kan ada pistonnya di sini 1. Nah abis itu di samping sini nih, di sini kalian taruh aja observer. Nah observernya itu sama madepnya kayak si pistonnya. Jadi si piston ini kan madep ke sono ya. Nah observer juga madep ke sono gitu ya. Nah abis itu di belakang observer dan di belakang piston ini kalian hancurin aja 4 blok daunnya, 1, 2, 1, 2. Abis itu kalian tambel lagi dengan solid block biasa, dan abis itu tambel 1 blok di belakang observer dan 1 blok di sini. Nah jadi kayak gitu ya. Nah abis itu kalian ambil aja repeater, kalian taruh di belakang piston menghadap ke pistonnya si repeater lah. Nah di sini ya. Nah abis itu ini 3 tick aja, 1, 2, 3. Nah abis itu kalian ambil aja redstone dust. Kalian ambil redstone dust, kalian taruh di sini 1. Nah jadi kayak gitu ya kurang lebih. Dan abis itu kalian ambil aja obsidian, kalian taruh obsidian di sini. Nah jadi kayak gitu ya. Nah ini flying mansion dan cara flying mansion dan konsep bulak baliknya ini udah jadi ya guys ya. Jadi kayak gini aja, dan coba kita langsung tes aja nih. Kita langsung tes, cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya itu kalian gini aja nih. Ancurin daun yang di sini. Terus kalian ganti aja pakai blok dulu. Pakai redstone lah, bisa pakai button, bisa pakai iya button aja sama redstone torch. Ini gua ngetesnya pakai redstone torch aja. Gua tes di sini terus ancurin lagi. Oke, di sini gua kurang tahu ini kenapa enggak jalan ya. Sebentar gue tes lagi ya. Oke guys ya, tadi pas gue ngetes pakai redstone torch tuh ternyata error ya. Jadi jangan pakai redstone torch, kayaknya kalian ngetesnya pakai button aja. Ancurin satu daun yang di sini, terus taruh aja button di situ ya, 1, terus klik aja. Dan otomatis dia bakal berangkat ya. Dan ini udah worth it ya. Bisa kalian lihat sendiri ini udah berjalan lancar gitu aja ya. Jadi nanti pas udah sampai sini si flying mansion-nya tuh bakal balik lagi pakai mesin yang di sini. Jadi kita lihat aja nih ya, apakah dia bakal balik lagi ke sono. Kita lihat, oke ya, jadi ya berhasil tuh ya. Bisa kalian lihat, dan kemarin tuh ada yang komen lah ya di video gua yang udah lama itu yang flying mansion ini. Ya mungkin itu juga gua ada kesalahan di videonya, dan ya gua mohon maaf gitu ya kalau ada kesalahan dan kalian kurang nyaman gitu ya. Dan itu juga itu video lama gitu ya, maksudnya gua suara gua juga masih serak-serak kayak gitu ya, jadi ya video jelek lah pokoknya, bisa dibilang ya kualitasnya jelek ya. Ini makanya gue perbagus lagi di video kali ini gitu. Nah ini kita udah ngetes tadi ya, sekali lagi kita bakal tes aja lagi, kita pencet buttonnya dan dia bakal berangkat lagi, dan coba kita lihat apakah dia balik lagi gitu ya. Oke guys ya, dia udah balik lagi dan udah berhasil ya pokoknya, udah kita tes 2 kali. Kalau kalian error berarti redstone kalian tuh ada yang salah gitu ya. Jadi kalian ngikutin guanya tuh ada yang salah gitu ya konsepnya. Jadi ini udah berhasil tuh ya. Gua mah udah berhasil di video gua ini ya, udah berhasil. Kalau kalian gak berhasil gak work gitu ya, itu berarti salah kalian, mungkin ada salah di redstone-nya. Jadi kayak ginilah guys ya, udah jadi. Dan waktu itu di video lama itu ada yang komen tuh sekali pakai mancingnya tuh langsung hancur atau rusak atau error gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai bang, dua kali pakai langsung rusak, jadi capek bongkar pasangnya ya. Jadi kayak gitu kemarin tuh ada yang, bukan kemarin sih, udah lama gitu ya, video lama gitu. Jadi ya di video kali ini udah bener tuh ya, jadi 2 kali pakai ini bisa kalian pakai berapa kali gitu ya, jadi nggak rusak-rusak tuh ya. Jadi udah kita buktiin di video kali ini gitu ya. Jadi emang video dulu tuh emang udah rusak gitu ya, jadi jangan ditonton, jadi jangan, ya udah biarin aja gitu ya. Nah ini kan udah jadi kayak gini guys ya kurang lebih. Nah abis itu ini grass block yang di dalam sini, ini kalian gali aja, kalian gali itu ini guys, satu blok aja ya. Jadi gimana satu blok maksudnya bang? Ini satu blok ini kalian gali aja semuanya ya, kalian ratain satu blok gitu ya. Jadi kayak gini sampai sono seluruhnya sih gitu ya. Oke guys ya, ini gua ratainnya satu blok semuanya, jadi kayak gini kurang lebih. Dan abis itu kalian ke sudut kiri, sisi kanan sama sisi kiri, tadi gua terbalik sih, ini masih sisi kanan malah ya. Jadi sisi kiri sama sisi kanan gitu ya, kalian ke sisi kiri sama sisi kanan. Kalian ke sisi kiri aja dulu, dan abis itu di sini nih, nah ini
panjang ini kalian hancurin aja terus sampai sono ya. Nah itu dalamnya 2 blok kayak gini guys, kurang lebih kalian dalemin aja terus kayak gini 2 blok, dan habis itu kalian taruh redstone torch di dalam situ ya. Jadi semuanya tuh ya kalian taruh-taruhin ini 2 blok kayak gini, dan habis itu di sini juga guys. Itu kan jenjang 1 blok ya. Jenjang 1 blok terus di sininya kita lubangin. Nah, di bagian kanan juga ini sisi kanan kalian kayak gitu aja. 2 blok sini kalian yang sini enggak usah ya guys ya. Yang sini enggak usah. Jadi kalian tambah lagi aja nih. Tadi gue salah, sorry. Jadi gue tambah lagi. Nah, tapi kalian bolongnya tapi dari sini guys yang ada ya. Jadi jangan dari sini tapi dari sini. Kan kalau sisi kiri itu dari pojokan sini juga dihancurin ya. Nah, kalau sisi kanan dari sini. Ini enggak usah nih. Ya jadi gitu ya. Ini terus aja sampai gini, sampai sono, dan dalamnya itu kalian taruh aja redstone torch di dalamnya gitu ya. Nah, terusin yang sebelah kiri sama sebelah kanan juga terusin sampai sono ya guys ya. Oke guys ya, jadi hasilnya bakal kayak gini nih kalau udah ya. Jadi di ini lubangnya udah gue panjangin, terus di dalamnya tuh ada redstone torch. Nah, habis itu ini ditambal lagi aja ya. Jadi di dalam biarin aja ada redstone torch. Jadi kalian tambal aja lagi. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalian kalau udah nambal kayak gitu, nah kalian ke sini aja nih, ke sini. Lalu di sini kalian taruh power rail 1. Nah, di ujung situ ya. Di ujung situ tuh. Nah, di situ ya, di situ. Nah, kalian taruh power rail 2 di situ ya, 2. Dan habis itu ini kalian panjangin aja power rail biasa gitu ya. Rail biasa kayak gini terus. Nah, terus ya sampai aja sampai sono aja gitu ya, sampai sono no gitu ya. Terus-terusin aja sampai mentok juga. Sampai mentok lah pokoknya. Oke guys ya, jadi hasilnya bakal kayak gini nih ya. Kalau udah jadi power rail 2 di situ, terus udah rail aja terus sampai mentok ya. Nah, mentoknya itu di sini guys. Nah, di pentokan ini, kalian di pentokan ini jangan taruh rail biasa, tapi kalian taruh power rail. Dan sebelum kalian taruh power rail, kalian hancurin aja dulu 2 blok. Nah, terus di dalam situ taruh redstone torch, terus tambah lagi pakai blok biasa, di atas blok biasa ya kalian taruh power rail. Nah, itu otomatis jadi. Nah, gunanya redstone torch yang tadi manjang itu apa, Bang? Nah, itu gunanya buat nyalain power rail, tapi ini kita belum ganti power rail. Jadi kalian ganti aja power rail. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini aja terus. Nah, ini kan bawahnya kita udah taruh redstone torch, jadi posisi power rail ini bakal nyala gitu ya. Jadi kalian ganti-ganti doang nih ya. Jadi gampang lah ini ya. Sebelah sono juga kalian ganti yang bawahnya itu ada redstone torch gitu ya. Oke guys ya, jadi hasilnya bakal kayak gini kalau udah ya. Jadi kita punya dua sisi power rail gitu. Jadi gunanya power rail ini apa, Bang? Buat si main card-nya itu tuh cepet jalannya gitu ya, ngenos gitu ya, bisa dibilang ngenos, dan dia cepet aja gitu jalannya. Kalau kita nggak pakai power rail, dia nggak bakal bisa jalan terus-terusan guys. Jadi harus banget dikasih power rail, dan dia bakal ngambil-ngambilin sugar cane-nya nanti ya gitu ya. Nah, kalian habis itu kalau kalian udah kayak gini nih, nah kalian ke power rail yang dua di sini nih yang belum nyala ya. Jadi belum nyala ini. Nah, habis itu kalian bikin ruangan aja di sini ya. Bikin ruangan kecil, nggak usah gede-gede ya, misalnya segini aja. Ini hancurin dulu. Nah, di sini tepatnya tuh ya, di sini. Nah, di sini habis itu kalian ambil aja hopper, kalian taruh double chest dulu di sini nih. Double chest kalian taruh di sini satu dulu, satu double chest lah ya gitu ya. Ada dua chest di situ. Nah, terus dua power rail kan di sini ya tadi ya. Kalian hancurin, terus kalian hancurin aja dulu bloknya. Terus kalian ganti dengan dua hopper yang nyambung ke chest. Pertama hopper yang ujung kiri ya, ujung kiri sini. Itu nyambung ke double chestnya. Nah, hopper yang kedua ini nyambung ke hopper yang pertama guys. Nah, gitu ya. Nah, abis itu kalian tambah lagi aja pakai power rail biasa. Nah, ini bakal gue tambah ya. Tadi kan ada dua power rail belum nyala tuh ya. Nah, ini juga belum nyala tuh ya. Jadi cuma diubah jadi hopper dan ada double chest di situ. Nah, oke, kalau udah kayak gini kalian taruh aja satu blok solid block di sini ya, di ujung rail, di ujung power rail situ. Nah, di situ. Abis itu kalian taruh aja redstone dust di atasnya. Nah, abis itu kalian ambil aja ini. Apa namanya? Kalian ambil aja redstone torch, kalian taruh redstone torch di sini. Itu. Nah, sip. Nah, di situ ya, di situ tuh. Di blok ini juga gitu ya. Jadi di sini ada, di blok ini tuh ada, di atasnya tuh ada redstone dust, di sampingnya tuh ada redstone repeater. Redstone torch gitu ya. Nah, di situ di atas redstone torch kalian taruh aja blok lagi ya. Nah, jadi salah. Kalian taruh redstone torch-nya tuh di sini. Nah, di situ ya, bukan di bloknya, tapi di dirt block. Nah, di sini ya. Nah, itu kalian taruh lagi aja solid block di atas redstone torch-nya. Nah, otomatis si redstone dust-nya itu bakal nyala gitu ya, dan power rail juga bakal nyala. Nah, ini ditambah lagi aja kalau kalian udah kayak gitu ya, kalian tambah lagi aja bagian yang enggak perlu gitu. Nah, kayak ini enggak perlu, terus ini juga enggak perlu.
Ini ditambal lagi aja, ini tambal. Ya mungkin kalian bikin ruangan buat ngeraih si chestnya ya. Bikin ruangan di sini aja. Kalian bikin tangga kayak gini, nasib jadi kayak gini. Oke, jadi kita ngambil chestnya tuh dari sini ya. Nah ini berarti ditambal lagi. Ini juga ditambal. Nah sip, jadi kayak gini. Ini berarti temboknya kalian tinggiin, yang sebelah sana juga ditinggiin. Jadi ditinggiin aja ini, terus kayak gitu ya. Sebelah sini juga nih ditinggiin ya, samain aja biar simetris dan enak gitu dilihat ya gitu ya. Nah jadi kayak gini kurang lebih ya, walaupun beda ya ini. Ini gua atasnya tuh pakai glass ya, dan bawahnya tuh ya begini nih. Ini tempat ngambil chest gua, dan tuh ya sugarcane pada di situ semua nanti. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita kalau ngambil chest lewat sini gitu ya. Nah di sini. Oke, nah kalau udah jadi nih storage sistemnya, ini udah jadi guys kalau udah kayak gini ya. Nah kalau udah jadi, kalian tinggal taruh aja minecart VTuber di railnya. Nah kalian taruh, nah otomatis dia bakal berangkat dan bakal bolak-balik aja gitu ya. Nah terus, nah ini ganggu nih si babi nih emang nih. Nah dia biasanya emang ganggu-ganggu pas gua lagi tutorialin gitu ya. Jadi gua sebel banget kalau diganggu lagi record gitu ya. Jadi ya kalau udah railnya udah jadi kayak gini, kalian tambal aja atasnya semua. Kalian tambalnya itu kayak gini guys. Kalian dari ujung kiri dulu ya. Kita dari ujung kiri tuh dari bagian sini aja, dari veleng mancingnya ya. Dari bagian kiri nih, bagian kiri sini kalian taruh blok satu di sini. Nah, terus manjangin aja kayak gini. Bukan blok biasa ya, ini dirt. Kalian pakai dirt. Sugarcane enggak bisa tumbuh di solid block kayak gini nih, enggak bisa ya. Jadi kalian pakai dirt. Nah, habis itu kalian udah panjangin satu blok, kalian jenjang satu blok. Nah, ini ya, kalian panjangin lagi satu blok dirt terus. Nah yang bolong ini buat apa bang? Nanti buat airnya. Jadi sugarcane tuh kan tumbuh nggak bisa tumbuh tanpa air gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah abis itu kalian panjangin lagi 2 blok tapi kalau ini ya. Nah 2 blok ini kalian panjangin. Nah yang ini buat air. Nah 2 blok ini buat sugarcane-nya gitu ya. Cuma beda aja itu 2 blok itu satu blok gitu ya. Nah ini kan langsung 2 kayak gini. Ya beda aja gitu. Oke, ini udah jadi. Terus lagi aja, terus lanjut gini ya, 2 blok terus, 2 blok. Nah, di ujung nanti 1 blok. Panjanginnya ya. Jadi ini gua bakal panjangin 2 blok lagi. Itu si babi benar-benar ganggu anjir. Jadi ini panjangin aja lagi terus. Ini juga panjangin. Nah, gitu guys, gitu aja ya. Jadi nanti tengah-tengah situ tuh yang panjang bolong itu kita kasih air. Ya gitulah pokoknya gitu ya. Oke guys ya, kalau udah jadi hasilnya bakal kayak gini ya. Dan abis itu kalian ambil aja stairs, kalian ambil stairs dan slab. Nah stairs ini kalian ke ujung sini aja nih, ke veleng mansion. Nah di ujung sini kalian taruh stairs yang itu ngadepnya itu ke sono ya. Jadi kayak gitulah pokoknya tampilannya tuh ya. Jadi kayak gitu. Nah ini juga ke sini, ini juga gini, taruhin aja di ujung sini. Nah di ujung situ juga guys, di ujung sini ya, kalian taruhin, ini juga taruhin. Nah abis itu kalian panjangin pakai slab. Nah tapi naruh slabnya di atas ya, di bawah ya. Nah di atas kan di sini. Nah ini mah di bawah. Nah gitu ya, jadi setara sama si stairsnya tuh. Nah ini panjangin aja terus kayak gini sampai ketemu stairs lagi. Dan ini juga panjangin sampai ketemu stairs lagi semuanya ya. Semua lubang buat air lah gitu. Oke guys ya, kalau udah jadi hasilnya bakal kayak gini. Udah gue taruhin slab dan stairsnya. Nah abis itu kita tinggal isi aja air gitu ya. Kalian isi aja air. Dan air ini jangan sampai luber ke railnya. Waktu itu video yang lama itu sampai luber-luber ke rail ya. Jadi gue paling males banget gitu kalau udah luber ke air. Ke railnya ya. Jadi ini kita cek coba airnya bakal luber gak. Kita cek ya. Oke enggak ya, aman-aman aja tuh. Iya ya, jadi aman. Jadi ini enggak luber ke bawah si airnya. Jadi kalian taruhin aja air di slab dan di stairs ini ya, jangan sampai luber ke bawah. Oke guys ya, nah kalau udah jadi hasilnya bakal kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal bikin sistem buat nyalain mancinnya. Nah kita pakai sistem ini ya guys ya. Jadi gua jelasin ya, ini yang udah jadi gua tadi buat eksperimen. Jadi kita pakai konsep yang kayak gini guys. Nah sugarcane yang ini kalau udah tumbuh 3. Nah ini udah tumbuh 3 tuh. Tuh gue bakal jalan tuh. Tuh ya bakal jalan tuh ya. Nah ini sugarcane yang udah jadi ya. Nah itu kan kita yang tutorialnya baru yang ini. Nah ini udah jadi. Jadi sugarcane yang ini udah tumbuh 3, nanti kena observer, dia bakal filling mansionnya tuh bakal jalan. Dan dia bakal balik lagi. Dan ini sugarcane yang jatuh-jatuhan ini bakal diambil-ambilin sama si railnya. Nih ya, disini tuh ada rail.
apa main cartridge topper itu berhenti ya, karena ini gue salah. Jadi kan tadi kalau yang di sono kita naruhnya power rail di sini sampai di sisi kanan sampai sisi kiri ya. Nah, itu tuh gue naruhnya di tengah doang tuh. Jadi si main card-nya enggak kuat jalan, jadi dia berhenti gitu ya. Jadi ini error cuma di main card-nya doang sih. Tapi kalau di sistemnya ini udah berhasil. Nah, ini berhenti di sini karena kadang-kadang tuh error. Ini sebenarnya nih gara-gara dikasih down di sini. Error gitu ya. Jadi dia berhenti enggak di tempatnya. Kan seharusnya sampai sini ya, guys ya. Sampai sini di bawah glass lah gitu ya. Nah, kalau error kayak gini tinggal tambahin aja blok di belakang si observer yang ini. Kalian taruh blok terus hancurin. Nah, otomatis dia bakal berhenti di tempatnya pas banget tuh ya di situ. Nah, kita beralih ke sini lagi. Nah, kalau udah kayak gini ini tinggal kita bikin konsep yang tadi gue bilang yang observer itu ya. Nah, kalian bikin aja kayak gini. Kalian tanam sugar cane dulu 2 kayak gitu. Nah, habis itu kalian tambal pakai glass aja, pakai glass kayak gini. Nah, sugar cane ini kan 3 ya, bisa dia tumbukan sampai 3 doang ya. Nah, di 3 ini kalian taruh observer yang madep ke sugar cane-nya. Nah, kayak gini aja nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu guys. Ini di filling machine-nya tuh ya, di sebelah kiri. Nah, di sini. Nah, habis itu di belakang observer kalian panjangin aja blok ya. Kalian panjangin blok. Kayak gini aja terus. Nah, daun yang ini satu kalian ganti pakai solid block biar kita bisa naruh redstone dust ya. Nah, kayak gini aja. Ini tinggal disambungin aja ke observer lah. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba ya kita tumbuhin sugar cane-nya. Sorry. Kok gak mau deh ya? Nah, oke, itu ya. Jadi dia udah jalan dan nanti bakal balik lagi kena mesin yang di sini. Oke, berarti udah work ya. Dan jadi udah gitu aja guys, kurang lebih ya. Jadi ini tinggal ditembokin pakai glass block. Sama kayak yang udah jadi ono ya, yang eksperimen gua. Jadi ini tinggal ditembokin 3 blok aja. Nah, tinggal ditinggiin 3 blok glass ya. Soalnya kalau nggak ditembokin tinggi-tinggi, nanti sugar cane-nya tuh bakal keluar-keluaran, guys. Jadi gitu ya. Jadi ini ditembokin aja 3 blok. Ini iya 3 blok. 1 2 3 gitu ya. Jadi gini aja. Nah, sip. Kalian tembokin lah ya. Bagian sini sama bagian sini. Ini jangan ditembokin dulu, nanti gua kasih tahu cara nembokinnya ya. Oke, ini bagian kiri sama kanan udah gua tembokin pakai glass block ya. Jadi kayak gini kurang lebih. Ini di atas observer juga bisa kalian taruh glass block tuh ya. Nah, kita tembokin bagian sini. Nah, bagian sini di atas filling machine-nya misalnya di sini ya. Jangan taruh block, jangan taruh daun juga. Nanti kalau ditaruh daun, errornya kayak tadi, guys. Jadi harus naruh block yang di atas di belakang observer sini baru nanti dia berhenti tepat di tempat pemberhentiannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita taruh blok di sini atau daun di sini, itu bakal dia berhenti nggak pas banget di tempat pemberhentiannya gitu ya. Kadang-kadang di sini, tadi kan di sini ya dia manjang ya gitu ya. Nah, gitu. Tapi kita harus naruh observer yang di sini aja. Gitu sih. Ya, ini udah jadi sih. Tinggal kita tembokin ya nih bagian atas dari filling machine-nya. Caranya jangan kayak tadi ya. Taruh satu daun di sini terus panjangin gini ya, jangan. Tapi kalian di atasnya lagi. Di atasnya lagi, gimana cara di atasnya lagi? Kalian tinggal giniin aja, tinggal giniin doang sih, tinggal disatuin doang tuh. Nah, gitu ya. Nah, berarti bawah sini nggak usah ditutup, udah biarin aja gitu ya. Jadi, nggak error juga, takutnya kalau ditutup nanti error gitu ya. Nah, ini juga bagian sini. Taruh satu blok, terus panjangin, satuin. Sama yang tembok sebelah kiri. Nah, ini tinggiin aja. Nah, oke, jadi kayak gitu ya kurang lebih. Dan bagian sini juga tinggiin aja. Nah, oke. Oke, ini sugar cane-nya ini udah jadi. Kita tinggal tanemin aja si sugar cane-nya ya. Kita tanemin di semua dirt-nya. Oke guys ya, ini gua udah tanemin sugar cane-nya. Jadi ini kurang lebih udah jadi farm-nya ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dia tumbuh. Dan ini temboknya, glass block-nya maksud gua. Ini bisa ditinggin lagi aja guys. Bisa ditinggin ya, takutnya sugar cane-nya nanti keluar-keluaran pas dipanen sama si killing mancinnya. Filling mancinnya ya. Jadi kalian tinggin lagi aja nih glass block-nya biar nanti sugar cane-nya fokus jatuh ke dirt block-nya yang di dalam situ dan diambil-ambilin sama main cart with hopper yang di sini. Ini masih jalan kan? Oke, masih jalan tuh ya, aman ya. Jadi kita udah taruh rail, power rail 2 di kiri sama sisi kanan gitu ya. Nah, kalau ini yang eksperimen gue ini gagal guys, karena gue naruhnya cuma satu di tengah lah gitu ya. Jadi dia berhenti itu ya, jadi error cuma di situ sih errornya. Jadi sugar cane-nya nggak ada yang ngambil-ngambilin tadi. Oh, udah hilang sekarang ya. Jadi item drop kan kalau setelah 3 menit dia nanti nge-despawn ya, jadi hilang gitu ya. Kayak kalian survival mati kena lapa, ya udah item kalian hilang kan gitu. Gitu aja sih. Jadi ya, ini kita tinggal tunggu aja dan gak usah nunggu guys. Gua bakal ke game rule aja ya.
Game rule. Nah, oke, kita tungguin di sini. Kita tungguin di sini dan apakah nanti sugar cane yang di sono tumbuh? Kita ambil spyglass dulu, kita liatin pakai spyglass. Nah, sugar cane yang di situ tumbuh nanti kena si apa namanya? Si observer. Nanti dia bakal ngasih sinyal ke filling machine dan filling machine bakal berangkat. Coba ya kita tungguin aja di sini. Oke, ini waktunya udah gue cepetin ya. Jadi ini sugar cane udah tumbuh cepet. Oke, di situ udah ya, udah tumbuh ya. Seharusnya filling machine berangkat nih. Kok nggak berangkat ya? Kenapa itu ya? Jadi coba kita lihat dulu. Oke, gue kurang tahu ini kenapa dia nggak berangkat ya. Oh, yang di sini nih, yang di sini nih. Apa gimana nih ya? Sebentar, ada yang error ini guys. Ini kayaknya gue salah ininya, apa namanya, restondas yang ini nih, yang manjang ini. Ini tuh salah guys. Harusnya di sini nih. Mana? Nah, di sini ini yang diganti. Nah, jadi manjanginnya ke sini, bukan di sini nih, tapi di sini gitu. Nah, ini tinggal ditaruh aja restondas gitu ya. Nah, ini berarti tambah lagi daun di sini dan coba kita ulang ya. Kita hancurin yang di sini, apakah dia berangkat? Oke, belum juga ya. Jadi gua tes di sini aja. Ini kayaknya emang gara-gara sugar cane kepanjangan atau ketinggian gitu ya. Jadi kecepatan tadi waktunya, soalnya kan enggak logis ya kalau di survival kan sugar cane tumbuhnya agak enggak terlalu cepat gitu ya, lama-lama banget gitu. Oke, ini waktunya udah gua normalin lagi ya, jadi lama, jadi biasa aja gitu. Jadi ya normal gitu. Nah, ini gua hancurin aja sugar cane yang di sini. Ini mungkin ganggu sugar cane yang di depan slime-nya, ini mungkin ganggu si filling machine-nya ya. Jadi gua hancurin aja. Oke, jadi kayak gini aja. Oke, coba kita tes lagi di sini, kita hancurin apakah dia berangkat gitu ya. Oke, di sini juga dia nggak berangkat. Nggak berangkat juga ya. Oke, ya di sini kalian harus bikin ulang. Di sini ada yang error. Jadi ini guys, apa namanya? Si ininya kan seharusnya di depan piston ini kan ada terakota ya. Nah, ini terakotanya malah apa ya? Malah kegeser ke kiri tuh ya. Jadi ini dihancurin aja nih paling mancing yang di depan sini nih, bagian depan sini doang sih. Nah, taruh glass terus panjangin slime kan. Panjangin slime 7 1 2 3 4 5 6 7. Terus taruh observer di depan sini. Terus di belakang observer kalian taruh aja sticky piston kan. Kalian taruh sticky piston, terus di samping sticky piston, oh ini terakotanya ini ketarik. Jadi gue bakal taruh ulang aja di sini. Taruh ulang, nah jadi kayak gitu. Dan di samping stick piston yang ini ada slime block, gue bakal taruh aja slime block di sini. Gue ambil slime block dan gue taruh di sini. Dan di samping di depan piston yang ini kan, di samping obsidian nih, di sini kan ada terakota ya, kita taruh aja. Oke, kita tes lagi ya, kita tes dan kita tambal aja di situ sugar cane-nya, kita panjangin coba. Nah, sip. Oke, udah jalan tuh ya, jadi udah jalan tadi. Errornya kenapa? Karena waktu gue kecepetan gitu ya. Jadi nggak logis pas di survival. Kalian kan survival nggak mungkin sugar kan secepat itu kan tumbuhnya, butuh waktu lama kan. Jadi ya itu tadi kesalahan gue tuh karena random tick-nya aja kecepetan banget gitu ya. Jadi tadi emang random tick 100 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini nih random tick 100 itu kesalahan gue tadi ya, sorry. Itu yang bikin error. Tapi ini worth it guys kalau di survival ya. Jadi tadi gue error gara-gara random tick aja gitu errornya ya. Jadi dia bakal kebalik lagi ke tempat pemberhentian dia. Nah, oke, okay. Jadi sugar cane udah bakal hancur semua tuh ya. Ini bakal gue buang aja, ini juga gue buang. Dan nanti bakal dipungut semuanya sama si main cut with opera yang di bawah sini tuh ya. Jadi dia nanti bakal berhenti dulu kalau udah nyampe ya. Jadi sorry. Oh, salah. Ini bukan di sini, ini kan ada satu bloknya ya. Satu blok di sini. Nah, terus di samping sorry. Kan ada hopper di sini ya. Ini hopper nih di sini. Ini nyambung ke chest. Nah, hopper yang kedua itu kan nyambung ke hopper yang pertama. Nah, di sini ini gue lupa, kalian belum pakai komparator ya di sini, gue lupa. Kalian taruh komparator di sini, ngadep ke sono. Terus di depan hopper aja tuh di sini ya. Nah, iya di depan hopper pokoknya di sini ya. Nah, habis itu di atas komparator lah, baru ditaruh blok guys. Gue lupa tadi ya, nggak pakai redstone repeater, komparator maksud gue gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini,
di depan apa namanya, di depan si repeater, komporator kan ada bloknya, ada grass block. Nah di atas grass block ini kalian taruh aja si redstone torch baru ya di situ. Nah baru di sini taruh redstone dust di atas blok yang di depan si power railnya. Nah di sini ya, kayak tadi aja, cuma salahnya gua tadi lupa naruh komporatornya di situ ya, komporatornya tuh ya ngadep ke redstone torch, dan di atas redstone torch ini kalian taruh aja blok. Otomatis si redstone dash yang di sini nyala dan power railnya juga ikut nyala gitu ya. Oke, coba kita berhenti, kita liatin dulu nih. Seharusnya kita kalau udah naro komporator yang di sini, itu otomatis dia bakal berhenti di sini dan berhenti, dan dia bakal nyambungin semua item dia ke chest. Nah, ini udah berhenti nih, berarti udah berhasil ya. Tadi itu dia langsung berangkat lagi karena kita belum taro komporator di sini. Jadi dia naro-naroin tuh ya, berkurang terus berkurang. Nah kalau semuanya udah habis, kita ambil aja nih. Dan kalau semuanya udah habis, dia bakal berangkat lagi. Tuh gitu ya. Nah jadi semuanya udah worth it nih guys. Dia berangkat dan ngambil-ngambilin lagi tuh ya. Sugarcane ini masih banyak yang belum diambilin. Nah ini kalau sugarcane yang kelewat kayak gini, ini kalian ambil-ambilin aja ya. Kalau ada yang kelewat kayak gini, ini pada keluar-keluaran. Ini sebenarnya sih bisa kalian tambel lagi ya. Bagian sini nih kalian tambel lagi aja. Nah bagian sini nih kalian bikin pagar kayak bagian sono kan juga bisa sih, ini enggak ngeganggu konsep farmnya juga enggak ya. Yang di sini juga kadang-kadang ada sugarcane yang nyangkut tuh ya, kalian ambil-ambilin aja gitu ya, jangan malas jadi orang. Dan kalau udah diambilin enggak usah masukin ke chest, kalian buang aja di sini, kalian buang di sini, dan nanti kan si minecart retopper bakal mungutin gitu ya. Jadi kalian enggak usah capek-capek ke sono, udah buang-buang aja di dalam situ, nanti kan diambil-ambilin sama si minecart retopper. Jadi gitu ya. Dan ini udah berhasil dan ini udah jadi ya, semoga bermanfaat di survival kalian gitu guys. Oke guys ya, guys, karena judul video kali ini, terima kasih buat buat kalian yang kemarin tuh ada yang request, dan buat kalian yang udah mampir ke channel gua dan udah nonton video kali ini, terima kasih banyak. Dan ya gua pamit dulu, sampai jumpa di next video. Jangan lupa bantu channel gua dengan cara like video jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel gua agar gue semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys. Oke? Ya, terima kasih banyak. Gue pamit dulu, sampai jumpa di next video. Thanks for watching. Daaah.